Halo Somangka, alias Sobat Majalengka. Kabupaten Majalengka memiliki penduduk sebanyak 1.305.476 jiwa yang tersebar di 26 kecamatan. Di antara 26 kecamatan tersebut, terdapat kecamatan yang penduduknya mayoritas perempuan. Kecamatan apa saja itu? Berikut 7 kecamatan dengan penduduk mayoritas perempuan. Bantarujeg. Bantarujeg merupakan kecamatan yang beribu kota di Babakan Sari. Bantarujeg dikenal sebagai salah satu laboratorium alam kegeologian di Indonesia. Hal ini disebabkan kondisi geologi wilayah Bantarujeg merupakan daerah lipatan bumi. Luas wilayah kecamatan ini yaitu 66,52 km persegi. Di kecamatan Bantarujeg terdapat 13 desa. Kecamatan ini memiliki penduduk sebanyak 46.289, dengan laki-laki 23.106 dan perempuan 23.183. Banjaran. Banjaran merupakan kecamatan yang beribu kota di Banjaran. Salah satu objek wisata yang terkenal di kecamatan ini adalah Situs Sangiang dan Puncak Sawiah. Luas wilayah kecamatan ini yaitu 41,98 km persegi. Di kecamatan Banjaran terdapat 13 desa. Kecamatan ini memiliki penduduk sebanyak 25.015, dengan laki-laki 12.485 dan perempuan 12.530. Sindang. Sindang merupakan kecamatan yang beribu kota di Sindang. Kecamatan ini terkenal dengan wisata Situ Cipanten. Luas wilayah kecamatan ini yaitu 23,97 km persegi. Di kecamatan Sindang terdapat 7 desa. Sindang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit di Majalengka, yaitu 16.912, dengan laki-laki 8.416 dan perempuan 8.496. Dauan. Dauan merupakan kecamatan yang beribu kota di Bojong Cideres. Di kecamatan ini terdapat rumah sakit terbesar di Majalengka, yaitu Rumah Sakit Cideres. Luas wilayah kecamatan ini yaitu 23,80 km persegi. Di kecamatan Dauan terdapat 11 desa. Kecamatan ini memiliki penduduk sebanyak 47.633, dengan laki-laki 23.707 dan perempuan 23.926. Kertajati. Kertajati merupakan kecamatan yang beribu kota di Kertajati. Di kecamatan ini terdapat bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat. Kertajati merupakan kecamatan terluas di Majalengka dengan luas 138,36 km persegi. Di kecamatan Kertajati terdapat 14 desa. Kecamatan ini memiliki penduduk sebanyak 47.578, dengan laki-laki 23.720 dan perempuan 23.858. Jati 7. Jati 7 merupakan kecamatan yang beribu kota di Jati Tengah. Di kecamatan ini terdapat salah satu bendungan terbesar di Jawa Barat, yaitu Bendungan Rentang. Luas wilayah kecamatan ini yaitu 73,66 km persegi. Di kecamatan Jati 7 terdapat 15 desa.
Jati 7 merupakan kecamatan dengan letak geografis terendah di Majalengka, yaitu 19 mdpl. Kecamatan ini memiliki penduduk sebanyak 55.192, dengan laki-laki 27.473 dan perempuan 27.719. Ligung. Ligung merupakan kecamatan yang beribu kota di Ligung. Ligung merupakan kecamatan paling utara di Majalengka dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Indramayu. Luas wilayah kecamatan ini yaitu 62,25 km persegi. Di kecamatan Ligung terdapat 19 desa. Kecamatan ini memiliki penduduk sebanyak 65.770, dengan laki-laki 32.656 dan perempuan 33.114.